Halo guys, ketemu lagi. Oke, jadi kali ini kita mau unboxing keluarga dari Xiaomi. Jadi balik lagi di segmen dimana unboxing mungkin barang-barang yang nggak begitu mahal, barang-barang receh lah ya, tapi menarik juga untuk kita tarik tahu nih. Oke, jadi ini adalah Xiaomi Redmi Go ya. Jadi ada Redmi Go ternyata ya di dunia ini ya. Dan kayaknya ini tuh menjadi handphone Xiaomi mungkin termurah ya, karena gue dapet itu kurang lebih sekitar harganya, ada buktinya, harganya adalah terang Redmi Go $69, jadi sekitar kurang lebih ya 900 ribuan ya. Nah, jadi pada boxnya itu lumayan kecil ya, terbilangnya mini bila dibandingkan dengan box Xiaomi pada umumnya. Di sini ada logo Xiaomi, ada juga Redmi Go yang ada warna gradasinya gitu antara ke oranye, pink dan juga biru ya gitu. Di sininya Redmi Go dan sini global versionnya, jadi belum resmi ya. Dan salah satu mungkin apa ya, bocorannya daripada boxnya itu di mana dia tuh punya layar 5 inch, kebayang dong 5 inch kecil banget pastinya ya. Terus juga CPU-nya pakai CPU Snapdragon 425. Jadi ya kurang lebih setara dengan Redmi 6A atau Redmi 5A. Jadi pokoknya seri-seri entry levelnya si Xiaomi lah. Lalu baterai itu 3000 mAh dan punya kamera itu 8 megapiksel dan juga 5 megapiksel untuk kamera depannya. Oke, langsung aja kita unboxing untuk si Xiaomi Redmi Go. Dan ini dia. Ini kecil, imut banget ya untuk si handphonenya, itu benar-benar deh asli. Oke, jadi ini dia handphonenya dan waduh, warnanya biru. Nah, lalu ketika kalian beli si Redmi Go ini, yang kalian akan dapetin yaitu SIM ejector, jadi dia baterainya itu nggak removable ya. Lalu ada buku panduan singkat, dimana dia ini ya biasa lah ya, dan disini dijelasin kalau dia itu pakai 3 slot ya. Ada kabel datanya dengan portnya itu micro USB biasa. Lalu kepala charger dengan outputnya itu dia 1 ampere 5 volt, jadi untuk kepala chargernya itu dia udah bentukan yang Indonesia ya, bukan yang Cina, ada yang bisikin, bukan yang China ya. Jadi ya oke, mau tau kayak apa handphone ya, kita rapin dulu biar sedikit lega, yuk. Oke, balik lagi ke handphonenya dan ini adalah Redmi Go. Di mana tadi ini sama ya penjelasannya, sama kayak yang tadi di boxnya. Jadi langsung aja kita kletek. Ini kok bentukannya ada kayak notch-nya si siapa pixel gitu ya, kaku ya. Tapi nggak tahu sih, harusnya nggak ada ya, harusnya rata biasa tuh. Dan untuk bagian body belakangnya, kita kletek aja dan kita tes. Plastik. Yes, plastik banget berasa ya. Jadi warnanya biru biasa aja, ciri khas daripada Xiaomi, desainnya nggak ada yang menarik, nggak ada yang spesial ya. Masih desain Xiaomi yang nggak banget gitu deh. Sedangkan kalau misalkan ngeliat Xiaomi yang zaman now kan, waduh mantepnya gitu ya, warnanya udah kaca ya kan, nggak ada gradasi gitu. Pokoknya ini mah sempurna lah, sempurna. Improvementnya menarik banget ya. Nah sekarang kan ini masih plastik ya, namanya juga handphone harga $70 ya. Ini kamera 8 megapiksel, ada di flashnya juga, kameranya masih satu, masih jomblo ya seperti kalian, apa seperti siapa? Oke, jadi untuk SIM tray-nya itu dia bisa menampung dua sekaligus, ini SIM 1 dan juga ini SIM 2 berikut juga dengan micro SD. Portnya biasa, pakai micro USB biasa, juga ada speakernya ya. Langsung aja kita coba tes untuk handphone ya. Oke, balik lagi ke handphonenya dan ini adalah si tampilan utama daripada si Redmi Go ya, dimana dia tuh pakai UI-nya Android stock, jadi mah minim dengan kustomisasi dan ala kadarnya, dan juga lebih ringan pastinya, jadi nggak ada melembel daripada MIUI-nya ala Xiaomi. Nah, jadi sekarang kita cek untuk bagian dalemannya, jadi dimana dia tuh pakai Android 8.1 Oreo ya. Lalu juga baterainya itu dia 3000 mAh dan internal memorinya itu sisanya sekitar 5 GB karena udah pakai sekitar 3,8 GB.
Nah, sekarang kita cek juga untuk bagian sensornya. Tadi gue sempat install sensor box dan jadi untungnya masih ada sensor cahaya, ya sisanya sih masih nggak ada semua nih. Kayak sensor orientasi, sensor giroskop itu nggak ada. Tapi seenggaknya dia ada sensor cahaya ya paling. Kameranya itu dia punya kamera belakang 1, di mana 8MP dan juga kamera depan 5MP. Untuk videonya sendiri, dia itu mampu merekam video hingga 1080 pixel ya. Terus juga di sini ada mode manualnya, di mana kita bisa setting white balance-nya, terus bukaannya berapa, terus juga shutter speed-nya berapa, dan juga ISO-nya berapa gitu ya. Sekarang kita tes untuk si kameranya. 1, 2, 3, cheese. Oke, ini dia. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. Udah, sip, sudah. Sekarang kita balik ke bagian kamera depan ya. Tara, ini model baru lagi setelah kemarin sudah coba tes kamera ya. Nah, untuk kameranya, sebentar, kamera depannya itu dia mampu merekam video hingga 1080 pixel juga. Dan sekarang fotonya pada beauty ternyata ada. Beauty-nya itu bisa sampai hingga level 6, 5. Sekarang kita tes. Ini level, nggak ada level. Sekarang ini level 5. Pokoknya begitu ya. Manualnya nggak ada, udah. Jadi untuk bagian kamera selfie-nya bisa hingga level 5. Tapi gue nggak yakin sih, nggak berharap banyak lah ya. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatiin lebih detail, untuk layarnya itu dia memang 5 inch itu kecil ya. Kecil, cuman kalau dilihat lebih dekat, ternyata untuk layar itu dia belum rasio ya kekinian. Belum 19:9 ataupun 18:9. Jadi ini masih 16:9, benar-benar yang atas. Jidat dan juga si dagunya itu masih lebar gitu ya. Jadi ya itulah begitu pokoknya. Dan juga untuk daripada kualitas layarnya juga biasa ya. Dan satu lagi kita mau cek juga untuk bagian RAM-nya ya. Jadi RAM-nya itu hanya 1GB, sedangkan sisanya itu sekitar 280MB ya. Yes, 280MB sekitar segitu ya. Oke, segitu aja untuk unboxing daripada si Xiaomi Redmi Go ini. Jadi untuk handphone Xiaomi seharga $60 atau $70 ini mah rasanya cukup enteng bila dibandingkan dengan handphone-handphone di kelasnya yang harga juga sama ya. Yang biasa kita unboxing juga tuh sekitar 1 jutaan itu agak berat ya. Tapi ini sih belum, ini kan namanya juga kesan pertama dan belum tahu sih kalau misalkan dipakai digenjot banget kayak gimana. Cuma secara Android stock harusnya lebih ringan ya. Jadi ya, handphone Xiaomi murah lah ya. Jadi sudah cukup baik ya dari harga 21 jutaan. Oke, segini dari gue. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe ke channelnya dan komentar di bawah tentang handphone ini kayak gimana. Kira-kira kalian tertarik gak sih beli si Xiaomi Redmi Go ini? Dan kira-kira masuk Indonesia apa enggak? Kayaknya sih enggak sih, tapi ya enggak tahu juga ya. Tulis aja di kolom komentar. Oke, segini dari gue. Jangan saat yang bilang, see you, bye-bye.